Assalamualaikum. Mahmu. Back to channel. Hari ini kita habis makan malam. Sekarang itu jam berapa ya? Sekarang itu kita jam 12. Kita lagi mau nyemil karena di sini itu habis puasa dan apa ya? Kamu tadi itu makannya makannya itu enggak gitu banyak. Jadi sekarang Omar ngebawain makanan. Makan malam kita. Potato. Jadi di sini ada potato. Oh iya, jadi nah makanan di Maroko itu begini ya, teman-teman. Nah, kita bakalan show. Nah, ini. Gimana ini? Ini potato ini. Ini terlalu ke. Nah, jadi ya. Kelihatan kan? Nah. Jadi ini gimana cara bikin potato ini? Ini simpel banget. Jadi ini tuh kentang kalian potong-potong. Ini tanpa minyak, jadi kalian bisa sehat. Ini kalian potong-potong si kentangnya itu sampai kecil-kecil. Udah gitu kalian rebus mateng. Udah gitu kalian saring. Kalau airnya udah turun semua, kalian masukin ke wadah yang agak besar. Kalian potong ini pakai bawang bombay. Potong-potong bawang bombay, iris-iris kecil, kecil-kecil bawang bombaynya. Udah gitu kalian tambahin seledri, diaduk. Udah cukup itu aja. Kayak aku selalu bilang, makanan Maroko itu sehat-sehat karena tidak mengandung minyak. Nah, ini makan-makan ini makanannya Omar. Makanannya Omar. What is hungry in your language? Lapar. Lapar itu. Dia lapar, malam-malam lapar. Jadi dia makan. Begitu kita punya ini pai. Painya Maroko kayak gini. Ini buah murbei atau arbei. Murbei. Ya, terus ada flanya dan ini kulitnya ini pakai kulit pastry ya, kayak croissant. Nah, kayak pakai kulit croissant gitu. Terus di sini ada this is harissa, right? Harsha. Oh, no. Cake. Cake. What is name? Cake. Ini ada bolu di sini ya. Ada bolu juga. Cake. Nah, ada bolu juga di sini. Gimana nih lihatnya susah. Ada bolu juga. Ini atasnya itu pakai madu, dioles pakai madu. Jadi di sini begitu ya, dioles pakai madu, terus ditabur sama kelapa, kering, dan juga croissant tentunya. Ini croissant segede gini. Ini harganya cuma 1.500 loh, satu dirham aja 1.500 rupiah sebesar ini 1.500. Habis. Nyalakan it. This. Yeah. So kita mau mukbang nih malam-malam lapar. Kita dari mulai dari mana? Kita mulai dari. Yo. Kawisan. Mana? Eat. Come, not show your face. Jadi ini kawisan. Kawisan kita habis. Dia makannya cepat banget. Potato. Kita bagi dua ya. Ini ada isinya. Tea? Ya, makan tea. Nah. Croissant. Croissant, sepotong ewang. Ya ada isinya tuh. Ada coklat. Ini enak croissantnya, aku suka banget. 1.500 loh. Di Indonesia udah apa ya, harga croissant mahal kan? Jadi cuma 1.500. Indonesia, look like this, different. Look here. Robot. In supermarket, but expensive. Namas. Teman-teman bisa komen ya di YouTube kita, harga croissant sebesar ini berapa di Indonesia? Karena kita nggak tahu harganya berapa. Yang tahu teman-teman tolong komen ya berapa harganya. Di sini 1.500-an. Isi coklat, ada yang isi kacang juga, itu 1.500 sama. Enak banget. It what now? Next. What is next? Kika. Kika. Maroko kika. Kika. Croissant. Croissant kika. Omar yang gede, aku yang kecil. Yes. You big. I am. It's small.
Saya cobain cake-nya. Bismillah. Croissant enak banget, aku suka. Paling suka di sini makan croissant. Enak banget. Morocco is pizza. Croissant, bread, biscuit. Jadi di Maroko itu kalau makan apapun menunya teh Maroko. Teh Maroko itu beda ya rasanya. Ada rempah-rempahnya gitu. Rasa rempahnya kuat banget. Jadi tadi aku makannya gak banyak. Karena tadi masakannya kan dengan sarden ditepungin. Before it, your family are cooking fish, right? Fish, ya. So I am not eat fish. Di sini aku suka sama sup ikan. Sup kacang. Nanti aku show sup kacang di sini enak, enak ikan banget. For photo. I like a soup, your soup. Yeah. With kau-kau. This is kau-kau. Hummus. Oh, pakai hummus. Hummus. Itu namanya hummus kacang hummus. Itu enak banget. Hummus syariah. Hummus syariah. Tomato. Ah, tomato itu enak banget. Tomato hummus syariah. Nanti di video selanjutnya aku bakalan nunjukin ke kalian sup di sini kayak gimana, dan itu sup benar-benar enak-enak banget. Aku suka last banget. One. Last one. Ya nggak sabar pengen makan. Dia nggak sabar. Sekarang kita makan ini. Morbei. Iya, pai. Tut, morbei, read. Iya, morbei. Nah, you eat big, I am eat small. Why you always give me big? Because your stomach is more big than me. Morbei. Nah, itu pakai morbei. Tuh kan, flatnya kelihatan kan? Kelihatan kan? Kelihatan gak sih? Nah, ya, flat ya. Nah, flatnya tebal kan? Ini cepet banget. Ini serius. Wow. Ini cepet banget kalau makan. Kita cobain kulitnya kita. I am review one by one. Kita review kulitnya. Nah, ini kulitnya kayak gini ya. Jadi dia berlapis-lapis. Nah, dia berlapis-lapis tuh. Dia kayak apa ya? Kayak croissant. Croissant. This is like croissant. It is true, the croissant. Yes. Bismillah. Ayo. Itu bismillah one times. Kenapa? Ayo bismillah one times. Ayo bismillah always. Because delicious. Aku suka flanya, suka banget. Ini flanya dipakai juga di cake pie Morocco, pakai flak kayak gini juga dan banget. Kalau masuk kulkas itu rasanya kayak apa ya? Kayak es krim kata aku. Bagi atasnya strawberry, udah itu kayak es krim strawberry banget. Dibuat aja? No. This is for you. Dia baik banget. Jadi kalau misalnya malam-malam, dia selalu bawain makanan setiap malam. You can share about everything about it. I say you very Morocco. Kind because every night you always bring food in here. Jadi enggak tanpa diminta dia selalu bawa makanan. Pick up someone from another country. You don't have anyone. Jadi dia bilang kayak gitu. Dia udah bertanggung jawab. Morocco people kind. Dia bertanggung jawab sama aku. Dia bertanggung jawab. You are best. Thank you. Jadi. Jadi dia itu katanya jauh banget, udah bawa aku dari Indonesia dan dia bertanggung jawab banget ngejagain aku selama di Maroko. Alhamdulillah dia baik banget. If you eat only cake, you full because before if you open fast, full because the soup close. Itu sup itu. How many ingredients? Aku makan sup itu. Satu mangkuk. Delicious. Nah, enak. Delicious. Full. Ini Indonesia itu enggak? No, different. Sup. Jadi ini sup kacang. Jadi dalamnya itu, dalam supnya itu pakai lentil. Last one. Mana? Eat. Last one. Huh? I will. Last one. Aku selalu ngomong. I will show you. Oh no. I will look good. Oh yeah. Huh?
Jadi apa ya? What is this hazard from me? From Shopee. Aku beli dia di Shopee. Mm-hmm. Terus kalau misalnya ada yang nanya, kalian ketemunya di mana? If someone asks, where you find husband like you? AliExpress. Shopee, AliExpress. Shopee, because Amazon. Shopee have original. Jadi aku ketemu dia itu di Shopee. Aku beli dia di Shopee. Enggak beli, gratis, free. Waktu lagi flash sale aku lihat dia. Jadi aku masukin ke keranjang terus dianterin. Flash sale Shopee, mana itu dia? Gue kok makanan Maroko. Okay, in another video, next video we can talking about, we can share about where we met. Okay. Where we meet. Ah, jadi when, kita where where. Yeah. Jadi kita di video kita selanjutnya kita bakalan ngebahas. This is someone need something about Morocco about. So we can ask. Okay. Just comment. Ya teman-teman, kata Omar katanya kalau misalnya kalian perlu sesuatu atau informasi tentang Maroko, kalian tinggal komen aja di YouTube kita, kita bakalan balas. Kita bakalan berusaha jawab message kalian. Jadi di video selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang di mana sih kita ketemu, terus kapan kita ketemu. Kita bakalan bahas di video selanjutnya. So, jangan lupa subscribe channel kita. Kenapa subscribe channel kita? Karena itu penting banget buat kita. Please subscribe our channel. Terima kasih. Karena subscribe pun gratis ya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya subscribe itu kan gratis, jadi please subscribe channel kita ya, biarin kita semangat lagi, makin semangat buat. If we have a lot of views, subscribe, we have a lot of energy. Yeah. We can give a lot of. Yeah, kita bakalan nambah energi kita buat buat bikin konten-konten selanjutnya. Kenapa? Content. Karena kita itu kalau misalnya setiap lihat subscriber naik nambah subscribe. Kita selalu bantu tuh subscriber kita. Kalau kita nambah subscriber, kita tuh seneng banget nyampe jengkrak-jengkrak. Yes, subscriber kita nambah, so kita tuh seneng gitu karena apa yang kita sampaikan itu bermanfaat buat kalian. Jadi kita bakalan seneng banget. Jadi kayak apa ya, kita tuh didukung gitu sama kalian gitu. Indonesian people. Jadi thank you for Indonesian for ya, kalau ada orang Malaysia yang nonton juga makasih ya. Malaysia terus kalau ada orang Taiwan. Dari Thailand, dari Singapura, terima kasih. Kalau misalnya kalian nggak kesebut, kalian bisa komen ya di komen kita di channel YouTube kita. Kalian dari mana? Kalian bisa komen juga ya. So jangan lupa subscribe channel kita, like juga. So sampai di sini video kita kali ini. Kita bakalan ketemu lagi di video kita selanjutnya. So, bye. Kita mau tidur dulu. Bye.